Hello, welcome to the club, boy. Sekarang gue kalau misalnya lihat tumblernya tadi tuh, lo kok si anjing ini unboxingnya kan, biarin. Kali-kali gue, karena ini barang buat di toko, cuy. Jadi kita bakal ada unboxing lagi karena udah mulai PSBB lagi. Jadi kita mulai online shopping lagi, coy. Cuman ini gue bukan beli sih, ini beli. Cuman ini kita nggak yang nyari. Jadi ada teman kita lah nawarin barang. Karena dia nggak bisa jualnya. Iya, karena dia tuh nggak bisa jual, coy. Kalau misalkan lu, bang, gue juga mau dong kayak lu, nggak bisa, coy. Ini tuh sistem belief, ya kan, dan teman. Jadi gue punya kenalan lah. Jadi jangan berpikir gue bisa dapat kayak gini juga, gitu. Karena gue, si Ray bisa, si Kenoy bisa nih, jangan. Karena ini sistem terpercaya lagi, coy. Jadi lo harus punya relasi lagi lah. Jujur, ini unboxing Dikis, coy. Jadi teman gue ini nggak bisa jual Dikis. Jadi dioper lah ke kita, tapi kita beli barangnya dia. Jadi nggak sembarangan lah. Jadi ini ada satu karungan begitu, isi cuma 9 piece. Kita langsung aja. Satu ini ada yang kecil. Ada yang kecil. Jadi ada 2 item, dua paket. Yang satu itu Dikis, isinya 9 piece. Tapi yang satu lagi gue nggak tahu nih. Oke, gue apa? Oke, yang kecil dulu. Yuk. Ini dari pengirimnya Hanif, gue nggak tahu nih siapa, dari siapa nih gue nggak tahu. Kita bolongin aja dulu dikit. Oke. Bentar ya. Ini apa nih? Ini satu item doang ya? Iya, satu. Satu item doang nih. Kita unboxing lagi, cuy. Sekarang tapi gue, oke? Gak apa-apa ya. Karena ini buat di toko, tapi kalau ini kayak enggak ada. Tuh. Ini di toko. Toko juga? Bukan. Oh, ini bakal ditaruh di toko, cuy. Jadi ini ada SF, warnanya hitam, udah pasti lu lihat sendiri, anjing, udah pasti hitam. Oke, ini tag-nya NFL Pro Line, size-nya M. Ini size-nya M. Anjay. Ganteng buat parah. Ganteng enggak? Hah? Di lengan kiri atasnya di lengan kanannya itu ada 49ers. Di sininya. Kayak lu bisa lihat SF-nya itu, wah ini bordir, cuy. Bordir, cuy. Gila, ini bordir, cuy. Bordir bukan di sablon. Dan di sebelah kanan, di kirinya itu, sebelah kirinya ada logonya N gitu. Dan di ini anjing, ini kaku banget, parah, gokil. Dan di belakangnya 49ers, cuy. Ini hoodie. Ini the best. Ini keren banget. Thank you, Hanif. Ini gua enggak tahu nih second-nya, ini barang nama barangnya apa? Nama tokonya. Dia subscriber gue. Oh, dia subscriber. Ya, jadi dia mungkin BU kali ya. Nah. Oke, dia nawarin barang. Thank you, barang lu keren banget, sumpah. Barang keren banget dan ini akan ditaruh di toko. Gitu. Kalau misalkan lu mau, nih, kalau misalkan lu mau screenshot aja. Lu screenshot. Oke, barang kedua mana? Lempar. Anjing, gila, berat banget. Ini dari Chandra. Wah, thank you Chandra, lu tau lah, orang Bali, ya kan? Tapi Islam. Ini yang gua bilang tadi, ini Dikis. Jadi, kalau bang, gua bisa dapetin kayak gini lagi gak? Kira-kira bisa. Tapi ini semuanya Dikis. Lu bisa dapetin barang kayak gini, jatuhnya ini kayak paket usaha lah ya. Iya, kayak paket usaha. Tapi ini dia nggak buka paket usaha. Dia nggak buka paket usaha, cuy. Dia nggak. Jadi dia dapat barang. Dia dapat barang banyak. Cuman dia nggak bisa jualinnya. Pertemanan gitu. Kalau misalnya lo antara seller. Kalau nggak bisa jual beberapa barang ya dioper ke seller lah. Iya gitu. Kalau namanya sesama seller, sesama teman. Kalau misalkan tahu kita notabene emang jual kayak gini, kalau dia nggak bisa dijual, diopernya pasti ke kita pada. Bukan gue doang. Mungkin ada beberapa yang lain. Kita juga mungkin kalau nggak bisa jual ini, kita oper lah ke orang, tapi kita bisa terus sih ya, bener ya, kita semua kita jual sih, bener sih. Kita adalah muka-muka pribumi tapi otak. Ya, itulah. Nggak soal duit. Ya, nggak semua soal duit lah. Ini tuh ibaratnya, namanya PSBB, ya kan, ada yang nawarin barang, Ray, ada barang nih, sikat sini, oke, 9 item, ini full dikit semua, oke. Lu kan biasanya nanya tuh, bang, dikis bang, anjing ini barangnya, coy. Makanya punya temen tuh berguna, nongkrong doang lu. Lu bayar nih buat buka toko, buat buka online shop, tapi lu nggak punya relasi kayak gimana, cuman dari kenalan doang, ya nggak bakal bisa, nggak bakal dikasih juga linknya. Banyak banget, coy, ya lu bisa lihat sendiri. Jadi kita unbox satu-satu.
Oke. Nih, barang pertamanya dikis hoodie. Tuh, enak banget nih, cuy. Bisa begitu loh, hoodie apa ya? Yeah. Tapi ini biasanya tuh ada yang kayak bolong. Nih, tapi ini aman lah, ini aman banget. Ini first impression kita ngambil dikis di luar. Iya. Yeah. Pertama kali, jauh. Pertama kali. Wangi. Wangi banget. Ini di barang Bali nih. Sugap, sugap. Wangi banget tuh, ya. Yeah. Ini bakal ada di toko nih. Oke, okay, barang pertama. Barang keduanya dikis, warnanya merah. Merahnya terang banget, ini bukan merah marun ya, ini merah terang. Merah terang banget, merah darah lah. Eh, merah darah malah ini ya, marun ya. Tuh, bisa lihat sendiri. Ya yeah. Ini size-nya ini medium. Gue belum nemuin size OS nih, biasanya ada yang S nih, nyangkut-nyangkut nih. Ini size-size aman semua lah, itu SM. Ini M, oke, okay. Barang kedua. Barang ketiganya nih kayaknya gede nih size-nya. Enggak nih, kecil nih kayaknya, SM juga nih. Wah, tag. Oh, ada tag-nya. Oh, ini L. Ini L, coy. Alhamdulillah dapat L. Biasanya kita SM, M semua tuh. Ya, ini enak banget. Biasanya lu cuma nemuin kayak dikis itu doang lah. Ini ya lumayan lah. Dia ada nama yang punya dikis aja, coy. Williamson. Dikis ya. Oke. Lanjut. Familiar gitu ya, jarang-jarang bisa. Emang ada ya? Maksudnya modelnya enggak? Model-model. Oh, model-model dikisnya. Iya, biasanya kan dikis kan modelnya kayak gini. Tuh. Terus tapal kuda. Tapal kuda malah jarang banget ya, tapal kuda ya. Tapal kuda tuh jarang banget. Sekalinya ada paling kecil banget. Yang jarang nih, ini enak nih. Tuh. Ini size-nya ini S medium. Ini zipper. Nih, jadi kita dapat dikis udah 4 item ya, berarti 5 lagi. Sekali lagi gue ingetin nih kalau lu pada. Ini kita dapat dari teman kita juga, dari orang Bali si Chandra. Maksudnya kita dapat barang ini tuh dengan cara pertemanan, cuy. Gue kenal sama dia juga. Terus memang pure dia emang enggak punya stoknya lah. Jadi memang dia enggak mainnya kayak gini. Jadi ditawarnya ke kita lah gitu. Lu mau bangkut gak nih barang gue udah dikis 9 piece. Oh ya udah gue angkut gitu. Oke, okay. Ini jadian barang di toko nih, ini barang di toko nih. Ingat, ini size XL nih. Ini size XL. Ini size XL nih. Tuh. Jarang ini. Ini masih enak banget. Enggak ada crack sama sekali. Enak. Oh, ini udah 5 item ya. Ya sekalian nih biar lu tahu barang di toko kayak gini ya. Mampir-mampir makanya, oke? Okay? AC tenang. Lagi musim dingin juga enak banget AC. Musim dingin. Oh, ini crewneck-nya. Akhirnya kita ada crewneck-nya satu. Oh, sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Tuh. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Size-nya itu adalah ini small. Chill. Eh, ini small. Ya, yeah. Lu udah tergiur belum? Lu tahu kan harga-harga kita? Udah aman. Aman banget. Udah, dikis kita banyak, coy. Santai. Ya. Yeah. Karena kita tuh mikirin di toko offline. Kalau barang-barang vintage tai anjing lah, kalau kayak gitu mah. Ini L. Wah, ini jarang nih, coy. Ya, ini jarang ya? Jarang, ini jarang nih. Ini jarang. Enak banget, parah. Gopel lah ya. Kagak, canda. Canda, santai kan, baper. Ah, tolol, gak tahu apa-apa lu, bang. Widih, bodoh amat. Tuh, ya kan? Santai. Mantep. Chill ya. Ah, ini nih. Ini enak nih. Ini paling enak sih. Nih. Yang logo box-nya dikis. Logo box-nya dikis gitu, coy. Tapi dia lehernya beda nih. Lehernya beda. Oh, dia di bagian lehernya beda, tuh. Ya. Tapi dari tadi kita nemu barangnya ada yang talinya enggak sih? Tali semua. Tali semua ya, hampir tali semua ya. Biasanya ada beberapa yang enggak ada talinya, tapi ini mantep, cuy. Ya kan? The best lah, lu bisa lihat sendiri. Oke. Okay? Sering-sering ya, Chandra. Temuinnya terus barang-barang kayak gini. Wah, ini the best nih. Nih, biasanya banyak yang nyari-nyari kayak gini nih. Di kupluknya itu ada tulisan dikis, coy. Tapi di sininya enggak banyak lah. Cuman tulisan dikis doang di sebelah kanan. Ya. Oke. Okay. Ini zipper juga. Zipper, dan gue sukanya tuh kalau dikis dia tuh di bagian zipper inian ya. Ada tulisan dikisnya juga. Ada yang IKK juga. Iya, ada yang IKK juga, tapi yang kayak keren yang dikis. Ini S medium. Oke. Okay. Berarti total kita unboxing sekarang barang itu ada 10 item.
kalau misalkan lu mau dapetin barang-barang kayak gini, terus lu bisa aja kemungkinan dapat buat barang-barang kayak gini tuh bisa semua bisa. Entah lu mau lewat jalur beli bal, entah lu mau jalur nyari-nyari thrifting ke pasar-pasar, entah lu jalur buka apa beli paket usaha, lewat temen lu juga bisa sebenarnya. Tapi maksudnya jangan lu terlalu melihat peluang tanpa lu nggak tahu celahnya kayak gimana. Maksudnya sebuah peluang kan pasti ada celahnya, tapi kalau misalkan lu nggak tahu celahnya kayak gimana, lu main terobos aja, yang ada lu awkward sendiri cuy. Oke, sekali lagi nih, ini gue saranin, ini gue nggak beli paket usaha ke Chandra, temen gue ini di Bali. Enggak, dia tuh bener-bener pure, dia nggak bisa jual barang yang tadi yang gue review, dan dia menawarkan kita lah untuk, gue ada barang ini, lu mau angkut nggak? Oke, gue angkut karena notabene di toko, gue jual offline harga barang-barang basic kayak Diki sekarang. Dan niat video ini adalah memamerkan barang-barang isi toko seperti tadi. Diki kita banyak, marketing kita tuh jalan terus, otak tuh. Jadi buat yang nanyain, kok informasinya kurang? Ya memang marketing. Iya, marketing. Kalau informasinya kurang segala macam, intinya cuma pamer barang. Gue beli 10 item. 9 item 1 juta. Dan tadi SF 10 item lah, kira-kira di bawah 1.200.000 kayaknya lah. Aman lah, ya kan? Kapan lagi? Daripada lu pusing-pusing, gua punya duit barang sekian. Jalur masih banyak coy, lu gak perlu ke pasar terus. Buka-buka aja ikut lelang North Beach Shop. Aman, barang-barangnya legit lah. Beatnya juga enak, beatnya yang mantep ya, jangan lupa. Oke, sekian gitu aja, jangan lupa. Boleh gak di screenshot bilang? Boleh, di screenshot-screenshotin aja boleh, sebelum gua taro. Ini belum ditaro di toko, ini belum gua gantung, masih di situ semua. Bakal gua taro di lemari situ, di box. Kalau misalkan lo emang ngebet, sangebet sama barangnya, lo screenshot aja langsung, apalagi yang SF, oke? Okay? Itu barangnya the best banget cuy, gak bohong gue. Abis itu screenshot DM? DM, ya kan jangan lupa DM atau WA, bebas lah, suka-suka lo aja. Ya kan nyamannya lo ke situ, udah sikat. Oke, okay, buat lo yang mau tadi barang-barang yang tadi udah gue review, sebelum gue taruh di toko, lo bisa screenshot aja. Abis lo screenshot, bisa lo order aja langsung ke North Bishop, lo bisa DM. Atau lo bisa WhatsApp, di bio-nya udah ada, tertera, semua udah aman lah. Karena ini review bener-bener barang untuk di toko semua. Gak ada, jadi gak ada barang-barang yang vintage-vintage, gak ada lah. Ini bener-bener pure untuk di toko. Oke? Okay? Jangan lupa tadi lulusan yang gue kasih tahu, SS, order di North Beach Shop, DM atau WA. Oke? Okay? Aman ya? Aman? Kayak gue Kinoy dari North Beach Club. See you, peace out guys. Bye!